Banyak faktor yang membuat para artis tiba-tiba tak lagi muncul di televisi. Seperti yang dialami 7 artis ini. Lama tak muncul, nyatanya mereka tengah berjuang sembuh dari penyakitnya. 1. Tukul Arwana. Tukul Arwana mengalami pendarahan otak sejak September 2021, yang membuatnya tidak tampil di televisi. Meskipun kondisinya kini membaik menurut sahabatnya, Vega Darwanti, Tukul masih mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. 2. Nunung. Nunung, seorang pelawak dan anggota Sri Mulat, tengah menjalani kemoterapi setelah menjalani operasi pengangkatan sel kanker di payudaranya. Diagnosis kanker payudara pertama kali diterimanya pada tahun 2022, diikuti dengan operasi pada tahun 2023. 3. Mpok Ati. Mpok Ati didiagnosis mengidap tumor jinak pada Juni 2023, yang ditemukan di ususnya. Gejala yang dirasakan sebelumnya mencakup rasa sakit perut dan masalah pencernaan, yang kemudian teridentifikasi sebagai tumor jinak. 4. Vidi Aldiano. Penyanyi Vidi Aldiano mengumumkan bahwa sel-sel kanker yang dihadapinya telah menyebar ke beberapa titik, termasuk tulang belakang dan otak. Informasi ini dia sampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya setelah menjalani pemeriksaan medis. 5. Suti Karno. Suti Karno telah mengidap diabetes selama 18 tahun, dan kaki kanannya akhirnya diamputasi. Dia juga mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Selain itu, Suti Karno mengalami stroke pada bagian kiri tubuhnya dan masih merasakan kebas pada jari tangannya. 6. Mat Solar. Mat Solar mengalami stroke sejak 2017 dan kondisinya membuatnya menggunakan kursi roda. Stroke terjadi pada otak kanannya, menyebabkan kesulitan dalam gerakan tangan dan kaki kirinya. 7. Fahmi BO. Fahmi BO menghadapi serangan stroke sejak tahun 2018 yang mengakibatkan wajahnya kaku dan kesulitan berbicara. Meskipun sudah aktif kembali, Fahmi BO masih merasakan kekakuan pada kaki yang diduga disebabkan oleh masalah asam urat dan gula. Stroke saat itu dipicu oleh tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan stres. Itulah 7 artis yang sedang mengidap penyakit dan sedang berjuang untuk kesembuhannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.